anak kucing Palestina sedang menggarap lahan di lahan kosong di lereng pegunungan. Ia berencana menanam benih semangka. Setelah lahan siap, ia pun segera menanam benih semangka. Ia pun selalu menyiram benih semangka setiap pagi dan sore. Tak terasa benih yang tadinya kecil sekarang sudah berbuah. Ia merasa sangat senang dan selalu merawatnya. Tapi tanpa disadarinya, ada kucing yang iri hati. Kucing jahat melepaskan banyak tikus. Ratusan tikus pun segera memakan semangka. Anak kucing Palestina merasa bersedih. Ratusan buah semangka hancur dimakan tikus. Kasihan ya. Ayo komen, like, dan subscribe ya. Kucing Palestina sedang berperang membela negaranya. Kucing Arab Saudi ikut berperang membantu kucing Palestina. Begitu juga dengan kucing Turki ikut membantu kucing Palestina. Tak mau ketinggalan, kucing Mesir pun datang membantu. Mereka akan berhadapan dengan kucing Israel yang didukung oleh kucing Amerika dan juga dibantu oleh kucing Inggris serta kucing Ukraina, kucing Jerman, dan juga kucing Perancis. Siapa yang menang ya? Ayo kita doakan agar Palestina menang ya. Tapi kemana kucing Indonesia ya? Ayo komen, like, dan subscribe ya.